Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, pada jam sore ini saya mau mereview stream 20 MPV. Ini adalah mobil MPV 20 7 seater, berarti kursi ini kabeh telu. Ini alternatif mungkin dari teman-teman kalau cari Xenia Avanza. Ini bisa jadi alternatif dan dengan harga yang sama, hanya 72 juta itu pun masih nego, pajak hidup. Kondisinya bagaimana nanti kita ikuti terus ya. Jadi dengan harga hanya 72 juta, kondisi pajak hidup, mobilnya sudah seganteng dan secakep ini, cakep abis. Kalau kita punya uang segitu, butuh mobil buat lari jarak jauh, dalam kota, luar kota, maupun di kemacetan, dan untuk keluarga. Ini yang kita sulit cari. Kadang-kadang kita cari mobil keluarga tapi modelnya gak boys. Nah, ini isek tetap boys, saya tetap cakep, tapi harganya di angka ring di situ. Satu mobil untuk semuanya. Gitu loh. Kira-kira gitu. Sik to. Apa? Sik to. Nyanti sandale. Sandal lah. Sandal. Ini namanya teman-teman kalau tahu tolong disebutkan bahasa daerahnya ya. Kalau saya ini namanya nyeker kalau di sini. Jadi nyeker ini adalah sebagian daripada ikhtiar untuk sehat. Jadi nyeker. Jadi ojo ke api-apian sepatu, nyeker. Tunggakku lu ngapal, ikiku yo ngapal. Ini nyeker. Saya sering melakukan hal ini enggak setiap hari tapi sering. Jadi kadang muter rumah. Insyaallah kalau paving gini kan, ini posisi habis panas tadi ya, ini kan sekitar jam 3an setelah asar ini. Tadi habis panas paving ini, panas ini kalau enggak panas ter jam 12 siang gitu, insya Allah saya masih bisa tanpa sandal. Nah, tapi nek nok coret dalan tol Cipali ke ya meloncot sikilku. Gitu ya. Jadi ini adalah ikhtiar untuk sebagian daripada ikhtiar untuk sehat. Ini tadi saya memang habis karena habis lebaran, tamu-tamu juga sudah selesai tadi acara keluarga, ini saya longgar muter. Saya tadi muter sini, nggak lari, saya cuma muter kayak gini sambil manasi mobil. Ini akhirnya dekor, terus terang aja ini akhirnya dekor, kemarin libur nggak ada yang manasi. Jadi anak-anak itu libur satu minggu lah, ini juga lama nggak dipanasi, ini dekor, ini tak sambil tak panasi, sambil manasi sambil review, lumayan toh, oleh cuan. Halal kok. Oke ya. Ini kembali ke topik masalah ini, kita lihat model bodinya. Teman-teman sedikit tips, kalau kalian manasin mobil, kuncikan di dalam, remote sampean bawa ya, jangan ditinggalkan di dalam. Kalau kunci di dalam, remote di dalam, biasanya mobilnya ngunci sendiri, akhirnya kan kamu manggil tukang kunci nanti ya, rapopo nggak rezeki, palingnya 100-200 ya. Cuma akan nyari ya nek tukang. Ini untuk ini 97% lah saya bisa mengatakannya bertotal, karena ya di tempat kita sudah kita mulus. Kalau saya dapat dari orang nggak, wes hampir sulit sekali kita dapat dari user itu kondisi begini kalau nggak mau muluskan. Ini mungkin ada beret sedikit di bumper, ini ada retak rambut, kemudian di sini ada cuil sedikit ya, makanya saya bilang sekitar 95% ke atas lah untuk tingkat kemulusannya. Atap-atap juga mulus, sudah kita muluskan. Ini ada minus lampu fog lamp bawah, ini pecah ini satu, ini kalau beli sekitar 400-an lah. Nah itu sama, ini ada retak rambut tapi tidak tembus. Nah untuk lampu depan, untuk lampu mobil yang berbahan mika kondisi begini sudah cukup baik. Ini Xtreme 20 ya teman-teman. Jadi mesinnya sama K20 sama dengan CRV. Jadi mesin mobil ini nggak sama dengan mesin. Kalau Xtreme yang 17 itu mesinnya sama dengan yang Civic VTS ya. Kalau ini D17 itu ya. Kalau ini K20, ini seri mesin K. Jadi K20 sama dengan CRV Gen 2, Gen 3 yang CRV bungkuk itu yang 20. Nah gitu ya, 20. Kalau yang di mobil CRV, mesin 20 kalau di CRV itu biasa aja ya, sudah enak tapi biasa aja. Tapi kalau di Xtreme ini luar biasa, karena kalau 20 di Xtreme mobilnya ini lebih ringan,
Kalau dikasih mesin 2.0 dia larinya lebih gesit. Nah, untuk bahan bakar dia malah cenderung irit. Kenapa saya bilang mobil ini rata-rata efreknya 1 liternya antara 11 ya, kurang lebihnya 11. Dengan ini mobil 3 baris loh ya. Dengan 11 maksimalnya kalau 13 enggak nyampe lah. Ya 11, 10 sampai 12 antara itu ya. Monggo komen-komen yang punya Jetstream. Tapi dengan sama sasis yang 1.7 juga sama hasilnya. Tapi kan tenaganya enakan ini, bisa nyut-nyut lebih gitu loh. Nah, untuk pajak, pajaknya ini mobil ini 2.850.000 B-nya. Nah, gitu ya. Itu dari sisi bodi itu. Terus bumper depan enggak sama, kalau yang 2.0 dia ada fog lamp begini, kalau yang 1.7 enggak begini bumpernya. Terus ini velg, ini ori. Velgnya ini orinya begini. Nah, ring 15 modelnya ini ori. Yang ori yang ini velg Jepang ini, JLL. Nah, yang seri kalau kalian masih pakai Stream, velgnya kalau masih ori dan ukuran banyak ori 205 65 15 itu sampean mau pakai lari-lari kayak mobil katakan Innova yang standar ya, bisa. Artinya lari-lari ngawur. Jadi lari-lari ngawur itu melayu, sama ada lubang-lubang kecil gitu, lubang-lubang sak gedene piring, itu sikat gak popo. Kalau banyak masih segini. Dep sikat gak popo. Kenapa mobil jarang mobil Stream yang peleknya masih ori begini? Karena rata-rata ya mohon maaf yang punya itu ya rekan-rekan saya sendiri sih. Ya rekan-rekan saya itu masih anak-anak golongan milenial, anak-anak muda. Nah, jadi kalau anak-anak muda itu biasanya modifikasi. Modifikasi untuk apa? Untuk ganteng. Ganteng itu penting. Ya cuma tadi itu ganteng itu membawa dampak biasanya untuk fleksibilitasnya kurang. Karena namanya insinyur dari sebuah pabrik itu kan sudah memikirkan seberapa ukurannya yang ideal. Ya ngomong aja masih mobilmu Innova kayak gitu, kamu kasih rim yang uprim lebih besar, banyak lebih tipis ya, cukup mengkhawatirkan. Kalau kamu upgrade tapi perubahannya rubah model tapi ukuran sama, itu tetap aman gitu ya. Tapi velg ini aman teman-teman. Dia kuat banget. Nah, wis gejoh-gejohan itu minim pecah itu. Jarang sampai peyang bengkong itu. Oke, untuk kondisi ban depan itu 75% mendekati 80 ya, yang kalau belakangnya sekitar 75. Nah, gitu untuk ban. Nah, ayo ke belakang ya, mobilnya masih secakep ini. Ini sambil manasi, ini kan lebaran, libur lebaran. Anak-anak itu pada enggak masuk ya, memang waktunya lebaran ya, harus pulang. Gitu. Oke, ini tutupe opo ki jenenge? Tutupe towing hook hilang. Ini kalau cari di online ya banyak, paling 100 ribuan atau buatkan sendiri dari Mika gitu. Nek aku ya. Tak belikan variasi towing hook yang ala-ala pos itu loh, yang merah atau yang biru itu. Yang ada cincinnya bunder itu, taruh sini, drat. Cakep itu. Ini aku loh tak belikan towing hook ala-ala gitu. Itu paling beli sekitar 150 sampai 200 di toko variasi. Jadi kalau teman-teman punya mobil, kadang-kadang di depan itu ada celek diuntir terus kayak ada kayak bunderan cincin itu namanya towing hook variasi. Nah, itu harganya enggak mahal tapi bisa menambah cakep. Itu nek kalau saya loh. Tapi itu enggak kuat kalau dikasih dipakai derek karena kan itu untuk apa? Variasi. Ini bagasi masih cakep. 2.0 begini. Nah, ini Stream yang Gen 1 ya. Nah, lampunya. Kalau yang mata kucing masih. Nah, sedikit info aja, mata kucing ini bawah ini bukan mata kucing ya, ini juga apa mata kucing bawah ini lumayan loh. Kalau sampean beli dapat pecah ini satu biji 950.000 saya pernah beli. Ini mata kucing satu biji. Jadi cukup mahal saya kira untuk apa? Untuk mata kucingnya. Gitu ya. Coba kita lihat belakang. Nah, belakang list aman, sangat aman sekali. List atas, nah, list atas aman. Sini aman, belakang ini aman. Telah hangat. Ini juga bagus. Nah, kita lihat bawah. Bentar. Oh, ini untuk menurunkan ban serep. Jadi ban serepnya ada di kolong ya. Serep ada di kolong. Nah, teman-teman, ini joknya. Jok ini bisa dilipat rata bangku. Apa? Bisa dilipat rata. Jadi, cara lipatnya gini, saya kalau nggak salah ya.
gini. Apa gimana ya? Saya kok lupa ya cara ngelipatnya. Oh iya, depan dulu. Piye-piye carane lali aku? Depan naik. Depan ini naik dulu ya. Bentar. Ini caranya digeser seret. Oh, digeser maju dulu. Pokoknya ini geser maju dulu. Cek, saya kok lupa cara ngelipatnya. Pokoknya jok ini bisa flat, jadi bisa dari sini tuh flat ke sana kayak Odyssey itu loh. Saya lupa cara lipat-lipatannya. Jadi ini bisa flat ke sana. Dan joknya ini masih, saya kira untuk kondisi begini masih cukup di atas rata-rata. Dan belakang kalian tahu enggak ini ada headrestnya. Mas kameramen ini, Mas kameramen. Wong-wong ada gak sing roh, jarang sing roh. Belakang ini ada headrestnya. Walaupun kecil ada headrestnya. Jadi anak kecil ataupun orang yang bertubuh relatif pendek, artinya mungkin 160 cm atau di bawahnya, itu duduk di belakang masih bisa nyaman dan aman karena juga dia ada headrestnya. Ini ya, ada headrestnya. Nah, gitu. Terus tengah-tengah sampean kok kono, Mas? Kene mbah tengah. Ini sambil manasi ya. Mobil ini 2 minggu enggak hidup mesinnya. Nah, joknya masih sebagus ini dan ini tebel. Nah, inilah mobil berkualitas namanya dari Honda Stream. Oh, lampu ini mati. Oh, ini saya urip, gak apa-apa. Nah, jadi inilah mobil berkualitas dari Honda. Sudah dipakai segitu joknya masih loh. Ini kial banget loh, masih mumbluk bahasanya sini, masih mumbluk begini loh. Nah, dan ini ada handrest-nya dan ini ada cup holder-nya. Cakep ya. Di pintu-pintu itu juga ada cup holder. Nah, di pintu-pintu ada cup holder. Bawah juga ada asbak. Kasih pelindung biar gak lecet. Punya Honda itu biasanya pintunya empuk mesti. Itunya mesti empuk. Jadi bahannya terlalu kempukan. Seperti juga punya Evel Fire. Nah, itu asbak. Power window bisa semua buka, Mas Kuno, Mas. Nah, kene ya. Ini grimis. Jadi mungkin habis ini saya akhiri sambil test drive jalan. Iki lo back pocketnya ini bagus ini karena nggak pernah dipakai ngisi pakai air mineral. Kalau dikasih air mineral 1,5 liter back pocket gini, biasanya mobil-mobil rata-rata teman-teman punya mobil itu gini kan semplah gini ya. Dumble atau apa bahasanya orang sini semplah atau dumble. Jadi ini melongo gini. Saran saya kalau punya mobil ininya masih bagus jangan dikasih air mineral yang botol besar-besar. Jadi belikan aja back pocket itu yang aftermarket itu cender londek gini itu kan murah tuh itu paling 150-200 ribu juga. Nah, jadi yang dirusak itu dipakai muatan itu. Kalau dikasih di sini nanti ininya dumbli, eman-eman nih. Sekarang kita review yang bagian depan. Apa? Interior depan. Ini soal grimis enggak apa-apa. Nah, ini kalian tahu enggak duduk di sini nyaman banget. Karena ini ada handrest dan jok sopir belum kempes. Mobil ini kilometer 310.000. Speedometer sama sekali enggak ada yang malfunction. Joknya masih seperti ini, jadi nggak sama ya kalian lihat LCGC sama mobil ini. Mobil-mobil yang harga barunya cuma 200 jutaan tuh, apalagi di bawah 200 juta nggak sama. Ini mobil berkualitas, jadi mobil sudah 15 tahun lebih, tapi masih begini. Nah, ini juga ada vanity mirrornya. Kalian tahu nggak tahun segini mesti mikir selimpetane holder kartu holder. Nah, jadi ini mobil berkualitas. Tahun segitu sudah ada apa namanya masih sebagus ini. Electric mirror masih oke. Okay. Electric mirror kanan kiri masih oke. Okay. Power window 4 pintu masih oke. Okay. Kita buka kap mesin sebentar. Karena ini sudah hujan. Kalian tahu ini sudah hujan. Nggak apa-apa. Hujan-hujan kita harus tetap semangat. Karena hidup ini kita harus semangat, spirit. Nah, nek pengin dadi wong sugih iki jere kan tumpakane Rolls Royce. Rolls Royce iku nek gambare wong wedok ngene iki. Iki jenenge spirit of ecstasy. Nah, itu berarti penyemangat, ngono lho ya. Nah, wong kerja males. Kerja males. Tangi awan. Turune dalu atau tengah malam atau dini hari tangine awan kerja males bapakmu ya ra sepiro sugih ra duwe warisan
terus urip pun jaluk penak kewar-kewar nang medsos pasrah apa nggih kata-kata mutiara indah pada waktunya lah rasamu ki dhuwit rutuh tekan langit iki lho udan iki lho dadi urip iku cek jere mbahku biyen urip iku urup len urip urup iku urup dadi wong urip iku kudu urup tenaga urup iku memberikan dari tenaga pikiran kita harus bermanfaat sama orang lain minimal bermanfaat diri sendiri dan orang keluarga sekitar jadi wong urip males nah, terus jaluk enak ini aman ya dari akses-akses laka aman oke aman ini juga stiker-stiker masih iki rupane ngene iki asli Jarno aja dibuat iki. Nah, ini termasuk bagus Honda memberikan namanya pelindung panas pada kap mesin, pabrik-pabrik lain jarang yang melindungi kap mesinnya. Untuk nomor mesin mobil ini karena transaksi nomor mesinnya agak sulit di bawah throttle body jadi aksesnya sulit. Rodok nyelempit di kuno kalau nomor rangka mudah banget di sini dan mobil ini sudah sistemnya sudah remnya sudah ABS. Gitu ya. Jadi mesin sama dengan CRV yang K20. Mobil ini apa kelemahannya, Mas? Saya kira hampir nggak ada. Kalau kalian punya mobil beginian, kalau banyak kelemahan nih, berarti kamu yang lemah. Artinya lemah untuk merawat. Jadi mobil itu ini kuat banget K20. Sama tahu CRV itu yang 2002 sampai sekarang diajar. Ya apa saya menter mobil itu. Ya harus apa? Harus dirawat memang kendaraan. Nah, untuk Honda itu memang kakinya relatif lebih cepat jajan. Kenapa? Itu terjadi pada semua mobil yang dirancang nyaman. Masuk Toyota Harrier iku DE luwih cepet jajan kakine sama Fortuner. Mobilnya bagusan Harrier kan. Tapi kakinya cepetan jajan si Fortuner. Apa si Harrier-nya? Padahal mobilnya mahal Harrier, bagus Harrier. Sama-sama produk Toyota. Kita kalau ngomong merek ya. Karena Harrier dirancang untuk nyaman. Jadi mobil itu dirancang semakin nyaman durability daripada kekasaran jalan ini dia akan berkurang. Itu semuanya. Maka no nek pickup iku sikilane luweh truk iku sikilane ya luweh kuat tekan mobil sedan karena dirancang untuk dia enggak enak tapi kuat. Kalau mobil begini dirancang untuk enak. Gitu ya. Jadi nek golek pengin enak kuwi ragat. Maem iku ya ngono nek enak iku bumbune ya nyelot akeh, masake blonjone luweh akeh. Gitu ya. Bojone ayu ya ngono, nek ayune ora alami lho, ragate akeh iku. Skincare ku piro sesasi ya eh? Mbak-mbak iku direwangi gak bayar listriknya telat banyune perumahan telat jadi gitu ku skincare iku ono tanggoku yo ngono aku ndak ngrasani tapi nyatane ngono sing penting cantik sik jare ngono masih ya kewajibannya kadang tertunda hujan ini sudah semakin deras no problem ndak apa-apa saya tetap semangat waduh ini kalian kalau denger ya kipasnya masih normal, jadi kalau dia panas baru ngeng terus mati ngeng mati gitu. Nah, aku ngesakno kameramenku saja nih. Iki tasnya bareng kari dek gini. Ayo mas, minggat mas. Udan mas. Kita semua sini apa ya mas ya? Rahasia. Rahasia. Ayo mas. Udan mas. Saken. Udan. Sandalmu juga endi? Aku ragu sandal, kayak temeng kok so. Sandal tuh, tapi kita jadi ini gini. Aku ragu sandal kok kayak temeng. AC. Peh, iki Henry mi. Peh, nyuwe kena nyaman ini ya. Delok nah. Nyaman ini ya. Logo iki lho nyaman ini lho. Sikute numpang. Sikute numpang. Ini juga enggak jebol, masih sebagus ini. Jadi ini namanya mobil berkualitas. Jadi mobil berkualitas itu dipakai mobil ini 2002 ya. 2002 kalau sekarang berarti kan 2023 ya sekarang ya. Ini berarti 20 tahun. Iya, 20 tahun. 300.000 310.000 jalan masih sebagus ini. Dashboard. Kamu lihat. Oh. Dashboard. Waduh, gak ono meletak-meletake. Wah, apik to dashboard-e. Mending ya. Mending. Iki matic. R. Langsung mundur. D langsung lah. Ini tak cerita nih. Ini ada namanya tiptronic. Jadi mobil ini juga bisa manual. Jadi ini kalau ke bawah dia nggak ada D2, D3, D2, D1-nya. Dia langsung 3.
Nah, ini shift ini kalau di Sogo ini kalau kalian parkir di mall parkir paralel gitu ya. Nah, jadi gini, ini namanya D, digeser ke kanan, celek, dia akan di speedometer akan muncul M1. Nah, kalau teman-teman beli mobil beginian, matic-nya di D bisa apa? Nggak mau pindah, D nggak mau pindah, kemudian cuma masuk gigi 3 dan manualnya nggak mau fungsi, itu berarti kalian harus ganti solenoid minimal. Nah, solenoidnya mobil ini juga nggak mahal loh. Saya pernah beli 1.600.000 sudah dua itu, ada dua kali solenoid. Nah, itu kalau sampai terjadi begitu. Kalau jadi cara ngeceknya ya gini, kalian pakai jalan masih mau gigi 1, 2, 3, 4 nya pakai versi manual ya. Jadi gini mas kameraman delok niku. Jadi siji, nah ini kan siji ya, ketok gak itu siji. Sing tulisan abang iki lho, loro. Dibalik nang siji. Nah, ngono lho ya. Di dalane mek main enggak boleh. Jadi gini, iki lho. Dadi iki nek ditambahi iki siji, tambahi ini langsung jadi loro nang speedometer. Ngono ya. Wis dong ya. Dong ya. Mburi delok ana. Oh, wego mburi. Nah, jadi kalau kamu mau lihat belakang-belakangnya itu asik. Ah, untuk yang ini AC-nya masih 1. Kalau yang sudah 2045 AC-nya ada 2 cuma di pilar sebelah kanan di belakang seperti Fortuner yang 2006-78 itu atau 2006-2007 itu begitu juga. Nah, ini matic-nya masih responsif banget. Jadi enggak sama ya mobil beginian kalian bandingkan dengan yang mobil pada umumnya alternatif. Ini worth it banget kalau punya uang 70 juta masih pengen gaya, pengen boys. Tapi juga masih pengen dipakai keluarga. Kalau masih pengen dipakai keluarga dan dipakai harian, saran saya kaki-kakinya jangan dirubah ya, pancet seperti ini. Gitu ya. Nah, ini PR-nya untuk kaki mungkin kokel sebelah kanan itu silahkan diwayai ganti. Kokelnya itu saya pernah ganti harganya 375. Kokelnya satu biji untuk merek yang biasa, kalau yang ori sekitar 500 satu biji. Kokelnya ada dua kanan kiri. Kalau mau ganti kanan kiri enggak apa-apa. Ini kanan kayaknya sudah waktunya minta adik. Kemudian untuk shockbreaker-nya masih aman. Kalau toh nanti mau ngecek mungkin pada ball joint sama long perot karetnya sudah ada keausan, silahkan diganti. Itu kalau beli sekitar satu enggak sampai 200 insyaallah itu. Kemudian apalagi ya? Ya saya kira cukup, AC juga oke. Wes ngono wae. Terima kasih. Nanti untuk mesin kering sih, tapi kalau mungkin toh ada apa paling ya filter oli sama di pakalter itu. Tak lihat untuk selang rack power steering juga masih lumayan bagus. Nah, kurang lebihnya tetap ada, namanya kendaraan bekas. Nek njaluk perfect ya ojo rek. Iku lho. Aku montor ireng iku lho. Sing montor ireng iki lho. Iku lho. Ngono ku ya sik. Yo sik ragat lho, eh. Nah, montor ireng ngono ku yo sik ragat lho. Nah, iya toh. Montor ireng sing kiri wi ragat, sing kanan ki yo ragat. Nek mau ragat mau dandan ya repot. Nyewa ae maren rental ae. Ngono ya, wis ya. Gitu ya, sahabatku ya. Terima kasih. Ini sudah hujannya sudah mulai deras, tapi alhamdulillah tadi kita sudah capek review. Saya sudah olahraga. Jangan lupa olahraga, di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iku jerene basa Londone piye ge, mens sana and corpore sano. Nek emang aku mengarani jalan kaki nyeker itu sebagian daripada sehat. Terima kasih. Jangan lupa nyeker. Sayangi kedua orang tuamu, sayangi keluargamu. Ya, guaan puralmu, wes sayangi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na 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 na.